upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Mengingat stunting masih menjadi isu strategis di Provinsi Bali, maka tim penggerak PKK Provinsi Bali sebagai mitra kerja pemerintah perlu mengambil peran dan inisiatif untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting melalui kegiatan berkunjung dan berbagi, yang pada intinya merupakan gerakan stimulan dalam rangka mengakselerisasi upaya pencegahan stunting dan juga bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan posyandu. Kegiatan berkunjung dan berbagi ini tidak semata-mata hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi lebih penting bahwa tim penggerak PKK turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi balita yang menjadi pendampingan tim pendamping keluarga di tingkat desa, yang semuanya juga bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat. Stunting adalah gagal tumbuh kembang anak balita. Gagal tumbuh kembang anak balita. Kalau gagal pertumbuhan berarti fisiknya yang tidak sesuai, baik tinggi badannya tidak sesuai umur atau berat badan tidak sesuai umur. Terkait dengan gagal kembang, itu terkait dengan perkembangan di otak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini, yang anak-anak di sini yang berpotensi nanti ke stunting, selalulah datang ke posyandu. Nanti akan diberikan makanan tambahan rutin dari posyandu, dari puskesmas. Yang penting sama-sama kita menjaga kesehatan anak kita supaya tidak jatuh ke stunting. Kami selaku kepala daerah di Desa Manis itu mengucapkan terima kasih kepada Ibu PJ Gubernur pada hari ini sudah bisa memberikan bantuan kepada balita yang berisiko stunting, dan kami dari desa juga sudah memberikan beberapa bantuan-bantuan tambahan untuk balita yang berisiko stunting. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PJ Gubernur. Mudah-mudahan ke depan terkait dengan balita yang berisiko stunting, asam karo di desa kami semakin menurun.